Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berpanas-panasan guys. Ini kedatangan mobil pribadi Datsun Go mau pasang bilet guys. Ini pasang talang, itu pasang lampu-lampu dikit. Nah ini pakai reflektor ori. Kita pakaiin bilet 3 in. Cik masih panas mau dieksekusi. Ini sudah terlepas lampunya. Nanti tinggal dibuka. Kita coba pasang bilet ya. Ini nanti nggak di sepet hitam guys, karena orangnya sewaktu-waktu mau dikembalikan ke aslinya masih bisa. Jadi cuman nggak ada yang di sepet hitam, cuman aslinya kayak gini. Untuk slotnya pakai S Blue. Untuk demonnya kita pakai merah. Pakai lampu biasa ya. Lampu meteran itu dikelupas anunya biar enggak menguning. Seperti biasa, kita pakai Suro SX45 3 in. Harga yang terjangkau dan sinarnya juga mantap. Ya, tap. Oke, untuk bilet sudah disiapkan, tinggal nanti baut dari belakang. Nah, ini untuk nyalanya S Blue dan merah. Tinggal kita buka headlampnya, guys. Yuk, ini sudah terbuka. Chrome-nya sebenarnya sudah agak apa? Bulak-bulak ya, apa bahasa Indonesia nih. Enggak begitu kilap lagi, guys, pokoknya. Tapi orangnya Eman mau dihitam. Ini yang satu sudah tak pasang, tinggal disetel di mobil. Nah ini sekarang pasangnya ini. Ini per kabelan dirakit dulu biar nanti nyobain enak. Sudah terpasang, tinggal kita penyetelan guys. Nah ini sih perot kabeh guys. Api kayak anu strobo motor miring. Jadi kita setel dulu, nanti kalau udah pas baru kita tutup mikanya ya. Untuk penyetelan kan dari luar ini di luar diputer-puter biar pas. Urung dana ini. Urung. Ini guys, proses penyetelan Honda enggak? Alhamdulillah, satu sudah kejepit, tinggal nunggu dingin. Perkabelan juga sudah ready. Dingin ini naik, kita jepit satunya. Sudah terpasang bosku, tinggal merapikan. Ah, cut.
tes. Opa. Lampu utama. Ah. Nih, sudah aman, tinggal dibersihkan. Jangan pakai bensin, Bos, nanti bisa retak-retak. Nah, nanti kelihatannya malam ya, guys. Tadi sudah disetel lurus. Wes. Oke, wes. Wes, Pak Teni. Kita selesaikan dulu. Alhamdulillah sudah selesai, Bosku. Ini enggak sampai malam. Karena fokus garap ini aja. Yang L300 tadi sudah selesai. Monggo yang mau pasang. Kalau untuk mobil mewah-mewah sekelas Fortuner, Pajero, Innova, saya belum berani, Bosku. Karena terlalu sulit. Ini yang mudah-mudah aja. Oke. Monggo langsung saja ke toko. Minggu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.